Kalau kamu lagi banyak masalah, taruh aja di Instastory. Siapa tahu ada dukungan dan support teman-teman kita, ya kan? Masalah kamu akan hilang dalam 24 jam. Masalah kamu akan... Itu story-nya yang hilang! Karena gini, gue juga kurang paham gitu. Kenapa dia... Kenapa bang kurang paham? Kenapa dia bisa jutek gitu? Karena oh dia jutek, dia kayak... Nggak ngerti juga guys, makanya aku kurang tahu. Harusnya abang lebih banyakkan tempe dan tahu, jangan sampai ada yang kurang. Apalagi gua bang, gak ngerti omongan lu. Yo, balik lagi di channel Logi TV. Ya jadi di video kali ini kita bakal action TikTok lagi. Jadi buat kalian semua jangan lupa like, comment dan subscribe. Jadi jangan lupa di apa tonton sampai habis dan jangan lupa follow Instagram baru aku di sini. Linknya ada di description box. Oke teman-teman, buat kalian pasti nggak suka banyak alikuah aku bawa cakap jigong aku. Bau satu ruangan, kalian gak mau pastinya. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, karena udah lama kali kita menunggu. Kalian gak suka pasti lama-lama kan. Apalagi aku bercerita-cerita kayak gini, kalian paling gak suka. Langsung aja lah ya, kita kemana? Langsung aja tanpa berlama-lama lagi teman-teman, karena ini udah lama kali. Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok bareng Dodi Laba-laba, cakap. Ya, langsung aja tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Itu udah tadi. Langsung aja kita tengok konten kali ini. Gue tuh lagi sakit hati. Kenapa bang sakit hati? Tiba-tiba baru aja kami mulai ya bang. Gue tuh lagi sakit hati. Siapa yang buat sakit hati? Kau Doni? Kau? Hah? Buat pula bang sakit hati? Hah? Jahat kau Doni. Makanya gue dicuekin sama mantan tuh karena di WA-in. Oh! Maaf Dodi. Di WA-in sama mantan abang? Karena gini, gue juga kurang paham gitu. Kenapa dia... Kenapa bang kurang paham? Udah kurang paham abang langsung sakit hati. Gimana? Kenapa dia bisa jutek gitu? Karena oh dia jutek. Dia kayak... Apaan sih? Jutek dia? Nggak ngerti juga guys, makanya aku kurang tahu. Oh, abang kurang tahu. Harusnya abang lebih banyakkan tempe dan tahu, jangan sampai ada yang kurang. Nggak ya, nggak gitu ya, nggak gitu. Jadi abang harus tahu lah dulu ya. Apalagi gua bang, gak ngerti ngomongan lu. Harusnya anda tahu. Harusnya anda paham. Mengertilah teman-teman. Aku aja ngerti dikit-dikit. Komen apa dijawab apa. Apa harus komennya? Siap si paling XTCCC. Itulah namanya dunia. Gak ada yang tahu. Abang aja gak tahu. Next ya. Sayang, menurut kamu aku cantik gak? Cantik, kamu cantik banget. Cantik lah kakak ini. Emang ya? Kamu cantik. Cantikan aku atau cantikan cewek yang sekarang kamu... Nonton cewek, joget-joget kau bang ya. Lihat di TikTok. Iya, kamu lagi ngapain? Aku lagi itu. Lagi kuncang. Kuncang kali dipindahkannya. Lagi ngedit, wuih. Percaya kan? Percaya kan? Lagi ngedit ya kak. Oh ini lagi ngedit? Ini yang dimaksud ngedit. Ini lewat FYP TikTok semalam. Belum. Semalam. Semalam. Itu semalam. Wih dah lama kali lah. Dari apa ini dibeli udah ada nih. Gak tahu kita. Tiba-tiba FYP TikTok. Itu FYP itu kadang aneh. Jujur jangan bohong. Dari tadi aku lihat di kaca. Iya beneran. Tadi aku lihat di kaca tuh. Mau bohong apa? Dia cuma bisa. Mana bisa dia ngelak. Gak bisa lagi ngelak. Mau aku pecahin HP kamu atau pala kamu yang aku pecahin? Sungguh pilihan yang sangat rumit ya. Mau dipecahin HP-nya apa kepalanya ya? Kalau dari kami sih kak, kepalanya aja. HP-nya sayang, masih bisa jual. Hah? Masih mau ngelak. Ngedit, ngedit coba lah. Next. Kalau kamu lagi banyak masalah,
Taruh aja di Instastory. Taruh aja di Instastory. Siapa tahu ada dukungan dan support teman-teman kita, ya kan? Masalah kamu akan hilang dalam 24 jam. Masalah kamu akan 24 jam. Story. Itu story-nya yang hilang. Masalahnya masih ada. Alah, entah. Capek aku dah ya. Kalau kamu ada banyak masalah, taruh aja di Instastory. Kok pikir tak ada yang peduli gitu, entah kayak mana. Masalah kamu akan hilang dalam 24 jam. Ya iya, story-nya yang hilang. Next. Mabar. Wih, dalam kali mana dari video ini guys. Jadi dia memperlihatkan dulu ramai teman-temanku datang bermain game di kamar ini. Wih, sekarang tidak ada. Yang lain sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Sangat sedih. Menang sedih. Ingat kenangan masa lalu. Kau ngapain? Babi masih. Gue pikir udah gak ada tadi ya. Ah, maksudnya udah pada sibuk masing-masing, gak bisa lagi mabar gitu. Suruh ya berondo. Disuruh ya berondo. Masih nampak di kaca. Sana. Entahlah, udah dibagus-bagusin pun kayak gitu ujungnya, malas kali. Tips cara kita ngontrol emosi. Ini dia. Akhirnya, semoga bermanfaat. Akhirnya selama ini lewat di TikTok aku cara mengontrol emosi. Ini yang aku tipis kali emosi aku, setipis tisu. Jadi aku harus belajar cara mengontrol emosi aku ini. Oke. Lembar selanjutnya. Dia pun emosian. Kurang ajar. Dia pun gak kuat. Goyah imannya itu. Kayak udah senyum, udah mau payah. Memang payah itu. Kuakui, sabarlah. Payah kelopek-kelopek itu ya. Memang agak payah itu memang. Mau lanjut ke lembar kedua padahal. Langsung diremuknya. Semoga bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Next lah. Dia udah ancang-ancang loh. Diminta di apa? Dimain-mainkan kayak gitu. Kayak ih rupanya ininya aja, corongnya aja dipengen dimain-mainkan. Tengok tuh dah. Udah siap dia. Ha. Rupanya gitu aja. Terima kasih. Ih, jahatnya engkau. Udah ini effort dipideoin. Kasihan abangnya enggak diajak. Wih, dia kan juga pengen main. Assalamualaikum. Wih, udah mulai panjang bulu hidung abang ya. Udah sampai bawah. Udah sampai bawah sekarang. Berakar-akar ya. Leher-leher pun udah. Sahabat Dumai. Wih, apa? Assalamualaikum, sahabat Dumai. Wih, waalaikumsalam. Kata-kata hari ini. Kata-kata. Jika diam adalah emas, maka aku akan diam. Diam suka padamu. Diam suka padamu. Biasanya diam-diam terkincit ini enggak. Karena diam itu emas. Emas warna kayak tai. Kuning-kuning. Eh, tiba-tiba karena diam-diam suka padamu. Aku kunyah wala goang. Janda ambeien. Ya
Janda Ambeien. Janda Ambeien. Besar Ambeien enggak? Kok gue tanya? Thanks. Tips kaya sebelum umur 30 tahun. Wih, nih tips untuk kita semua. Okay. Anda miskin dan masih susah seperti sekarang? Mari ikuti jejak saya yang memiliki kekayaan 5 triliun. Wih. 3 hektar tanah di Kalimantan. 3 hektar. Kebun kelapa sawit yang sudah tidak terhitung banyaknya. Banyak kali kebun kelapa sawit dia ya. Wow. Mobil Alphard 7. 7 mobil Alphard dia. Coba lah ha. Untuk jemur tilam aja itu 7-7 enggak dipakai. Apartemen 9. Dan ini semua merupakan hasil jerih payah. Wih, apartemen 9 hasil jerih payah, teman-teman. Jadi selagi masih muda, semangat. Oke. Okay. Ini loh, ada info loker. Kan kemarin kamu nyari kerja. Nih, gajinya UMR kan, yuk. Wih, kerja. Tadi apa? Enggak, bukan ini. Jadi waiters. Jadi waiters. Capek kan aku ya. Ditipu-tipu aku dari tadi. Di awal karya amit ampun. Peri kecil ayah. Sangat montok ya. Ditutup. Tutup. Ih, pentil kemana-mana. Manja mengke sangat. Gaya lain. Habis pegunungan. Ditutup pusatnya, nanti masuk angin ya. Laki-laki sangat tegang melihat ini. Uratnya marah-marah sama bang ini. Uratnya tegang. Next ya. Pembeli adalah raja. Ah, pembeli adalah raja ya teman-teman. Okay. Ah. Oh, di swipe. Tapi jauh kali. Kan bisa di sini. Iya, pembeli adalah raja. Jangan selang wa ini ditarik panjang kali sampai motor kau. Oh, ini Firaun ini jatuhnya ya. Bisa dekat sini biar selangnya pendek aja. Jauh dibuat dia. Mas yang mau komplain. Kok jauh sih mas? Kan di sini bisa. Raja. Mentiko. Next lah. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Selu aja lah muka kak. Biasa nengok. Kayak gitu lah. Pasul mas. Dari mata kaki sampai ujung rambut ditengoknya ya. Asura, pasu. Si papa sempat. Kan bisa selu aja nengoknya kayak bang gitu. Ini kayak ini orang ini. Ini apa? Kau tinggal sini ke? Suka refleks. Suka refleks. Inilah kalau cewek ini kan. Kalau dia digituin, muak terima dia. Aku dibereng-berengnya. Di apanya? Di lototinya aku. Ih, jijik kalah kok masih kawan itu. Tiba dia boleh. Males kali awak dek. Next lah. Jadi katanya kalau kita membakar krayon, guys, nanti di api itu bisa keluar pelangi. Bisa. Bakar krayon bakal asapnya warna-warni ya. Mari kita coba, guys ya. Kasih warna primer, guys ya. Warna merah. Merah. Kuning. Kuning. Hijau. Sama warna apalagi satunya, ayo. Dia pun enggak tahu ya. Aslinya dia enggak tahu tuh warna apa ya. Warna biru, biru warna primer biru. Ya. Kita tunggu, guys ya. Barangkali bisa muncul pelangi. Nah, kalau pelanginya tidak muncul, mungkin kurang banyak, guys. Oh, kurang banyak. Kalau pelanginya masih belum muncul, kurang banyak. Semua, Bang. Bang, mana orang? Hah. Wah, ini kok gak muncul-muncul, guys ya? Mungkin sama tempatnya, guys. Sama tempatnya. Nah, kita tunggu pelanginya muncul. Kita tunggu aja, guys ya. Walaupun itu mungkin
ditutup supaya asapnya ngebul dulu baru warnanya keluar. Ya kan, Bang? Ya, nanti tunggu part 2. Capek kan menunggu part 2. Langsung aja lah. Langsung lah. Capek lah ya menunggu part 2. Ngapain, Ber? Lihat-lihat aja. Lihat-lihat aja. Orang ini pun mau lihat. Orang ini mau lihat aku kayak sen ini, ya kan, Wei? Kadang-kadang. Apain sih, Kak? Mana celana? Oh, dia celana pendek. Enggak pakai, aku pikir enggak pakai celana dia. Sama patung ya, masih banyak lo tangan yang hangat dan kosong. Gak sendirian ya. Butuh sandaran. Enggak aku. Kalau orang ini mana tahu ada yang mau disandarin. Hah? Kalau aku payah, panjang nanti urusannya. Longsor ya, Kak? Longsor? Maksudnya? Apain, Ber? Lihat-lihat aja. Oh, longsor ya, Kak. Oh, ya udah ya. Segitu aja lah ya untuk video kali ini. Buat kalian semua, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Pencet loncengnya supaya dapat notifikasi kalau ada episode selanjutnya, oke? See you the next video. Dadah.